Fenomena awan tampak berwarna-warni muncul di Denpasar. Peristiwa itu terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial pada Senin 18 Oktober 2021. Salah seorang warga di kota Denpasar, Nimade Devi Wulandari, mengaku melihat awan berwarna-warni dari rumahnya di Jalan Nangka, Denpasar. Dewi melihat awan tersebut secara jelas sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah. Dia mengaku baru pertama kali melihat fenomena tersebut. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 3, Agus Wahyu Raharjo mengungkapkan peristiwa itu memang jarang terjadi, meski awan berwarna-warni adalah hal yang biasa. Agus menyebutkan fenomena awan tampak berwarna-warni tersebut disebut cloud iridescence atau irisan. Ia menjelaskan pada dasarnya, proses terbentuknya warna-warni pada awan sama dengan proses terbentuknya pelangi. Awan warna itu terbentuk karena adanya difraksi atau pantulan dari sinar matahari yang mengenai tetes air atau kristal es yang sangat kecil dan seragam bentuknya dalam sistem awan. Hal itu lanjut Agus terjadi pada sistem awan yang masih relatif tipis atau baru tumbuh. Pada kondisi tersebut umumnya, komposisi awan masih didominasi parameter tetes air atau kristal es yang sangat kecil dan seragam bentuknya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.